Tuhan, ini teman di Belanda. Opa dan Oma iya. Ini dari mana ini? Belanda. Dari kota mana Belanda? Boxer Eindhoven. Wah, luar biasa sukacitanya. Wah, ini Opa dan Oma nih bisa sapa dulu ini bahasa pakai bahasa Belanda di sana. Welcome in Krava YSAS. Sama yes. Pasaran. Wah, sukacita sekali. Iya. Selamat kebaktian ya, Tuhan Yesus memberkati. Sukacita Opa dan Oma sama-sama. Dari Belanda mengikuti kebaktian di Krahaya Es Balikpapan. Sebentar lagi akan dibuka ya. Di jantung, puji Tuhan. Bapak sembuh dari jantung. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada lagi, ayo, Bu, silakan. Iya. Puji Tuhan, saya saat ini saya bersama.
selama beberapa tahun, dari tahun 2020 saya timbul benjolan, mukaku sudah tidak sempurna lagi, mataku sudah tertutup. Dan selama saya datang di sini melalui tangan Pastor Andy Simon yang dipakai Tuhan menjamah saya, puji Tuhan sampai sekarang ini muka saya sudah sempurna, mata saya sudah terbuka. Amin. Jadi kesaksian kita. Kesaksian. Iya ya. Kesaksian itu ternyata bukan hanya di live streaming saja, bukan di pom doa saja, tapi di alam nyata. Amin. Tapi yang utama bagi pesan ini adalah saudara-saudara, terima Tuhan Yesus. Ya Tuhan yang juru selamat. Ya. Jadi kalau istilahnya, maaf istilah ini, kalau misalnya makan, ya pasti lama kan kita Yesus. Siapa tuh banyak makan sebentar, kau manis. Ada dari kain yang makan di luar. Jadi pasti awal gimana? Ada antar saya awal dan saya dari kemarin sama setengah hari makan awal tu sama si Farah. Ya, jadi kesaksian ini memberkati banyak orang. Tapi yang paling pasti bagi Mr. D seperti kalau kita makan, kesaksian-kesaksian tersebut itu disengaja. Tetapi makanan pokoknya adalah dari salam kita dengan Yesus. Yang paling kita kenal Yesus Kristus.
bawa ke mana raya. Dalam mobil Yeah.